Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama penelusuran saya dengan Sarawal di depan pom bensin Kertasura Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nih, saya kan menelusuri jalan raya Pantura dari depan pom bensin Kertasura ini ke arah area Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di depan adalah kantor kubu Balai Desa Kertasura di sebelah kanan, kemudian ada jembatan. Nah, setelah jembatan Kilur Anak, Kibuyutan, Kibuyut apa kan ya, kelalen ya, Kijang-kijang atau spoy Anak Kibuyutan lah, dulu di sebelah kanan. Oke, kita explore saja. Suasananya sangat cerah sekali dan dalane iki tak deleng iki akeh tambalane lur dalane do. Tadi sampean KB kudu hati-hati. Niki rada ora alus aspale, ake berenjol-berenjol, ake tambalane konon kah. Tadi ya wis sampean KB kudu hati-hati lamun melintas jalan raya ningkene gini Kertasura. Kertasura terus siapa maning ya Bedulan kayaknya Masuran Nenggala. Terus Celangcang ya. Desa-desa apa maning Keraton anak desa Keraton, anak desa wis pokoknya akeh lah desa-desa ning Kabupaten Cirebon. Singana ning wilayah sebelah timur ujung Pantura. Nah, kini ya dalan raya antara Kerucuk karo Karangampel, kemudian ya Suranenggala, Bedulan, Kapetakan. Iki dalane lamun bak mobil ga? Numpak mobil elep baka kini GG ya, mobil Celangcang Gunung Sari atau Celangcang apa ya ning Cirebon kota kah. Tadi singawit pasar Celangcang marani GG Gunung Sari apa beli baru GG ku apa sih ya. Nah, angkot GG mangga sing paham kasih masukan di pay info 006 kayaknya mah. Nah, ini kayaknya ada puskesmas Suranenggala sebelah kanan. Nah, terus lamun sampean KB arepan ning apa ning lemah tambah ning arep iku belok kanan. Ning arep ana belokan ana alfa. Nah, terus sampean KB belok kanan ya ning kene iki. Ana belokan sebelah kanan nyabrang sampean tinggal ambil kanan. Nah, langsung belok kanan mana. Wis lanjut bae orang mikirin ning arah lemah tambah soalnya arepan lurus saja. Desanya apa ya, Keraton atau apa nih kayaknya kembu beli paham sih. Masuk ke wilayah Suranenggala berarti ya, tapi kini lu apa ya, ya Suranenggala kini polsek ya kah, ada nih kana siji nih Kapetakan, polsek Kapetakan. Nah, sampai si ya mau perempatan kini ngarep iki ana pasar lur, arane ku pasar Celangcang. Pasar Celangcang iku buh kenang apa diarani pasar Celangcang, tapi desa nema arane desa apa kan kayak desa Purwawinangun kayak nema. Halo Eca, Mbak Eca yang ada di area Celangcang, Buyut dan lain sebagainya. Lamun sampean kabe arep marani desa Pangkalan berarti sing pasar Celangcang iku ngulon ambil sebelah kanan. Nah, kini jembatan apa kan? Oh, jembatan Karang Sambung kan lur ya. Desa jembatan Karang Sambung. Jembatan Karang Sambung ningane ning ngarepe ana ya Polsek Kapetakan kayaknya mah. Ya iki Polsek Kapetakan nggih lur. Sing ana ning kene iki. Ning kene Polsek ning kene lur ya Polsek Polsek Kapetakan lur sadi mau tak deleng iki. Dinase Ibtu Rudiana sing lagi viral ya beberapa bulan yang lalu. Ya ini kan mungkin ya karena ada tulisan Polsek Kapetakan ana ning Suranenggala. Di jare wong Cirebone mah ya Polsek Kapetakan karo Suranenggala ku ya masih dari siji ya. Ya mubu bener mau beli soalnya kan apa Polsek Suranenggala Bedulane ku durung ana kayaknya mah. Tadi masih dari siji ya wis lah sing mending aman bais. Oke, baturlan sedulur kabeh lanjut maning terus baik. Suasana alam kondisi perkampungan ning jalan raya Pantura ning desa Keraton, desa Suranenggala, terus desa Purwawinangun, terus Purwawinangun iku desa Bondet.
Bonitiku artane merta singa. Pokoknya sampean KB pasti paham. Lamon sampean KB sering lewat mini. Ini ku kudu lewat mini kudu hati-hati sampean ya. Soalnya apa? Soalnya mau ke dalane iku ake berenjal-berenjule. Tadi apa ya? Aspalnya gak beli rata, beli mulus. Tadi lamun anda rusak ditambal tambalane ku ya rada dhuwur setitik lo kane. Tadi kan berenjul-berenjul. Aduh, teman-teman batur lan sedulur KB sing ana ning dibaek. Oke, nikmati saja penelusuran saya yang ada di sini. Di area Kabupaten Cirebon ini masih wilayah Kabupaten Cirebon, dur-durung Kota Cirebon. Soalnya Cirebon iku ana loro ana Kota Cirebon yang dipimpin oleh wali kota dan Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh bupati. Ya mengkonlah kira-kira kurang luwih kayak konlah. Oke, batur lan sedulur sekampung sing lagi ana ning luar negeri, sing ana ning Korea, sing ana ning Taiwan, sing ana ning Hong Kong, ning ana sing ana ning Uni Emirat Arab Saudi, ning Belanda, Turki, Amerika dan lain sebagainya. Sing ana ning Tunisia, Irlandia, Australia, Belgia. Pokoknya ning endi bae sing lagi ana ning luar kota, sing ana ning luar negeri. Lamun sampean nang KB kelingan kampung halamane Desa Celangcang, Desa Suranenggala ya delengan video kin nggih. Mungkin bisa mengobati rasa kangene sampean ning umai sampean, ning desane sampean, ning tanah kelahirane sampean KB. Batur lan sedulur KB ning kene kula arepan detik-detik melewati Pasar Celangcang sing ana ning ngarep. Oke, Desa Purwawinangun, Desa Pemuklalen buka aran ya. Ora kebaca ning kula. Ya soalnya rada apa ya? Rada cirik tulisannya lho tadi beli kebaca kurang enggak. Nah, kian ki wilayah ya Celangcang. Kira-kira sampean gabe ilok turung ya pasar tuku belanja ning Celangcang ngono enggak. Butuku mecin, butuku geblok, butuku panganan, butuku sega goreng, butuhku emik, butuhku kelambi, butuhku kutang, butuhku apalah tank top dan lain sebagainya lah. Pokoknya pasar Celangcang itu ya salah satu pasar kebutuhannya sampean KB lamunan ananing wilayah kene ya parek ya desanya Desa Purwawinangun kecamatan apa ya Suranenggala ya kita Gunung Jati ya Purwawinangun manjingnya kecamatan nih soalnya ini kayak dari anak Gunung Jati, anak Suranenggala. Ini pasar Celangcang iki lur. Tapi Purwawinangun ya, Purwawinangun kayaknya mah Gunung Jati lur ya. Majinge bakasing baka apa ya bakasing majing kecamatan Suranenggala iku Desa Muara kayaknya mah. Sebelah kiwe. Oke. Kira-kira seperti itulah penelusuran saya. Dari Kertasura pom bensin sampai melewati beberapa titik desa. Wis akeh lah desane lamun kula weruh kabeh soal kan akeh sing beli weruh dadi ya sing umum-umum bae kayak Suranenggala, kayak Kraton, kayak Celangcang, Purwawinangun. Lah pokoke indah pada waktunya. Gimana? Apakah video ini bisa mengobati rasa kangen sampean ning kampung halaman yang jauh di sana dan jauh di sini? Kemudian melihat di tahun 2024 kondisi terkininya. Ya wis. Ning kene arepan apa kene? Oh, Desa Mertasinga ya ning kene ki ya. Arepan melewati Jembatan Bondet maning. Jembatan Bondet iku Mertasinga berarti masuk wilayah kecamatan Gunung Jati. Engkone kan sawise kene kan ana Desa Maning, Kali Sapuh, Gunung Jati dan lain sebagainya. Jadi pada video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja penelusurannya. Ikuti terus penelusuran terbaru dari saya ya ana wong boncengan ing ngarep asik suami istri yang mungkin lagi ana kebutuhan kanggo tuku apa butuh apa kono enggak. Oke, saya karas saja. Jadi aduh keter tekanan di mana ngomong. Oke, lur.
sampai di sini saja ya. Setelah ini itu Gunung Jati, situs keramat Gunung Jati Cirebon, dan ada Syekh Tatul Kafi, ada Pusar Bumi dan lain sebagainya. Jadi pada video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Sampai jumpa pada penelusuran saya berikutnya. Ikuti terus tayangan-tayangan terbaru dari penelusuran saya untuk kalian menikmati suasana kampung halaman kalau saya sedang melosok-melosok ke pedalaman. Sampai jumpa ya pada penelusuran saya berikutnya. Ini ada pom bensin lagi Gunung Jati, tadi ada Polsek Gunung Jati. Oke, lanjut saja. Fish, kok ini beli perangkat-perangkat bakal orang mandek-mandek ini. Jadi saya cukupkan sampai di sini saja dulu ya penelusurannya. Sampai jumpa, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam penduluran buat semuanya. Dadah. Oke lur, ternyata penelusurannya itu sampai di situs keramat Sunan Gunung Jati. Sebelah kiri ke Pusar Bumi, lamun sampai ziaraning Gusti Sunan Gunung Jati sebelah kanan. Dan saya akan mengeksplor ke perkampungan yang ada di parkiran situs Sunan Gunung Jati. Itu kan ada perkampungan ya. Saya akan mengeksplornya untuk kalian, kira-kira seperti apa sih kondisi perkampungannya setelah video ini. Oke ya, ikuti terus penelusuran selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.